Upin seribu bayangan melawan Ipin Ultraman ribut Diamond. Waktu hari. Wow, apa itu cuy? Ipin sedang berlatih dengan kakaknya agar mengetahui kekuatannya. Ipin menantang kakaknya untuk bertarung bersungguh-sungguh. Kau Pin, lawan aku dengan sekuat tenagamu, kak. Aku akan mengalahkanmu dengan palu gempaku. Aku pasti akan menang. Aku memiliki jurus baru yang aku pelajari secara diam-diam. Apa? Jurus baru lagi? Jurus yang kemarin aja belum selesai. Ya, akan kugunakan di level 3 dulu untuk melawanmu, adikku. Jika kau kuat, maka akan kunaikkan ke level berikutnya. Jurus apakah itu, kak? Tiga bayangan, aktifkan. Wah, ya, Upin menjadi tiga. Berpecah menjadi tiga seperti Boboiboy. Seperti Boboiboy. Jurus macam apa ini? Mari lawan aku. Kalahkan Ipin. Baik cuy, kita kalahkan Ipin cuy. Wah, ayo kita kalahkan Ipin. Ayo Ipin, lawan aku Ipin. Kakak curang. Wah, gak curang Ipin. Ayo. Hap, ternyata aku pakai senjata ya. Baiklah. Hap. Wah. Yaja. Wap, wap. Wap, wap. Ah, kakak terlalu kuat. Aku masih kalah terus sama kakak. Kak, izinkan aku belajar ke Ultraman ribut ya. Barangkali aku dapat jurus baru. Gak apa-apa cuy. Dan bisa mengalahkan kakak. Boleh, sana latihan di Ultraman ribut, kakak izinin. Ya, katanya juga mencari murid untuk mewarisi kekuatannya. Wah, keren. Baiklah, aku akan kesana, kak. Tempat latihan kekuatan Ultraman ribut. Semoga kau mendapatkan jurus baru ya, adikku. Wah, mengalahkan kakak. Lihat saja nanti, kak. Kakak akan kukalahkan. Lihat saja. Aku akan mengalahkan jurus tiga bayangan kakak. Lihat saja. Aku pergi dulu, kak. Waduh, cinta pergi langsung, cuy. Hati-hati ya, Ipin. Pergi ke ribut training. Baiklah, cuy. Kita pergi ke ribut training, cuy. Tempat pelatihan Ultraman ribut ya, cuy. Boy, guys. Mana, cuy? Tempat ribut trainingnya, cuy. Baik, turun. Oh, sakit, cuy. Ah, baik, langsung aja kita teleportasi aja cuy. Karena teleportasi itu yang paling cepat ya cuy. Paling cepat dan yang paling enak. Teleport. Hah. Turun cuy. Ini dia tempatnya. Wah, ini adalah tempatnya ya. Selamat datang pengunjung. Tidak salah lagi, kamu adalah Ultraman Ribut Diamond. Ultraman Ribut Diamond, ajari aku menjadi kuat. Aku ingin mengalahkan kakakku yang menggunakan jurus ribu bayangan Ultraman Ribut Diamond. Baiklah, aku akan mengajarimu. Tapi latihan ini sangat sulit. Pin, apa kau yakin Pin? Aku pasti yakin guru. Latihan apa saja demi bisa mengalahkan jurus tiga bayangan kakakku. Lihat, aku juga memiliki palu gempa. Apa? Bagaimana mungkin anak ini terpilih? Wah kaget cuy, Ultraman Ribut Diamond cuy. Ih bagus sih Pin. Ternyata kau bukan sembarangan bocah. Kita akan mulai latihan pertama ya. Teleportasi. Wah berteleportasi cuy. Keren. Nah dimana ini? Di atas gedung Ipin. Wah kenapa kita di atas gedung cuy? Sekarang kau harus membuat gempa dan melompat dari sini dan memukul tanah itu. Jika terjadi gempa, maka kau akan ke pelatihan selanjutnya. Apa kau tahu, Ipin?
Baik, akan kulakukan. Wah, pukulan gempa. Wow, gempa cuy. Kita turun lagi mana? Pukulan gempa. Wah, gempa langsungan cuy. Wah, sekuat itu kah palu ini? Aku tidak menyangkanya. Ternyata kau memang kuat, Ipin. Aku sangat senang. Sekarang, langsung latihan terakhir. Gak berhasil, kamu akan mendapatkan kekuatan Ultraman Ribut Diamond. Ultraman yang terkuat. Teleportasi. Mana ini? Ini adalah tempat latihan terakhir. Gunakan palumu untuk mengalahkan 5 bayanganku, oke? Oke, aku pasti bisa dan aku harus bisa. 5 bayangan muncul. Tunjukkan kalau kau layak, Ipin. Baik. Kalahkan 5 bayangan. Wah! Aku tunjukkan kalau layak. Mana lagi cuy? Pakai tangan kosong ya, pakai tangan kosong. Baiklah guru. Pukulan Ipin. Aku bisa mengalahkanmu dengan pukulan-pukulanku ini. Pukulan air gempa. Pukulan air gempa. Pukulan air gempa. Iya. Kena cuy. Berhasil. Palu gempa. Kalah ya cuy. Semua bayangan menghilang. Sama Ribut Diamond muncul. Kau telah berhasil, Ipin. Sekarang terimalah kekuatanku ini. Wah, cahayanya bersinar terang. Ucapkan namaku, maka kekuatan barumu akan muncul begitu saja. Sekarang aku akan meneleportasikanmu ke kakakmu. Teleportasi. Baik. Ipin berteleportasi di depan Upin. Bagaimana Ipin? Apa kau sudah siap? Pasti. Ultraman Ribut Diamond. Ipin berubah menjadi Ribut Diamond. Apa kamu cukup? Akan kalah kah? Jurus 3 bayangan. Wah, Upin masih menggunakan jurus 3 bayangan ya cuy. Apa masih sama 3 bayangan? Satu bayanganku setara dengan 1000 kekuatan Ultraman. Jadi tidak masalah, Ipin. Tidak mungkin. Tapi aku akan berusaha, kak. Tidak mungkin satu bayangan ini setara dengan 1000 Ultraman. Apakah benar? Aduh, sakit sekali. Aduh. Ternyata benar. Akan kukalahkan satu persatu palu gempa. Aku sudah berlatih, kak Ipin. Kak Upin. Kukalahkan semuanya. 1, 2, 3. Rasakan itu. Mana itu cuy? Langsung kalahkan semua ya cuy. Tidak pakai apa-apa ini cuy. Harus pakai senjata cuy. Grande. Ya. Luar. Palu Diamond. Apa? Tidak terasa, Ipin. Keren, kekuatanmu meningkat. Tadi itu hampir saja. Apakah kau masih bisa menghindar? Gak apa-apa. Sekarang kamu akan kuajari sesuatu. Terus bayangan karena telah mengalahkan kakak. Beneran, kak? Yeay. Akhirnya Ipin pun diajari jurus baru oleh kakaknya. Tamat. Ya udah cuy, gitu aja. Jangan lupa tekan subscribe channel kalian. Sampai jumpa di video berikutnya ya cuy. Dadah.